aja. Baik, kita minum aroma dulu untuk lebih wangi dan segar. Pakai apa parfum ya, parfumnya elegan, mewah dan tahan lama. Ini non alkohol ya, bagus. Ya, kita semper dulu. Mantap, baru kita berangkat dinas. Selamat pagi, semangat pagi sebelum kita berangkat bekerja. Baik, kita minum aktar madu ya untuk stamina dan antibody dan imunitas lebih kuat. Usahakan ya, ini sendok makan ini. Enam sendok makan ya, usahakan minimal 3 sendok makan ya, campur dengan air hangat juga boleh untuk menjaga imunitas dan antibodi kita tetap kuat dan stamina tetap joss. Jangan lupa aktar madu pasaman ya, madu asli murni, madu hutan asli, kita juga dari lebah madu Indonesia ya. Yuk, mari kita minum. Mantap, silakan order. Sehat. Jangan lupa untuk lebih wangi dan segar, pakai apa parfum ya, parfumnya elegan, mewah dan tahan lama. Ini non alkohol ya, bagus. Ya, kita semper dulu. Segar, wanginya segar. Wanginya segar. Mantap. Baru kita berangkat dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali ya di tanggal 21 Januari di hari Selasa ini. Semua kami dalam perjalanan menuju Kota Serang ya, yang amat jauh, mencapai perjalanan berjam-jam ya. Nah, ini contoh rekan-rekan semua, beban yang dibawa aktar madu ya, pasaman ya. Mudah-mudahan kami diberikan rezeki di sini yang berkah ya. Ini turun ya. Ya kayak gini biasanya dapat 50 kilo, kadang mencapai 100 kilo. Sekarang ya kira-kira 10 kilo atau 15 kilo yang dapat. Tapi enggak apa-apa, disyukuri aja. Namanya juga rezeki. Kadang ada, kadang sedikit. Ini dia turun begini. Kita memberi semangat dan dukungan di bawah dan doa tentunya ya. Nih hutan di Pasaman, nih madu hutan ya. Asli murni Pasaman. Ini guys, lebahnya dia menyerang banyak sekali. Ini kita pas di bawah pohonnya, ini pohonnya nih, pohon batang sialang ini. Kita di bawah saja. Ya, kita melakukan panen lagi ya. Anggi Mukhtar ya, aktar madu Pasaman. Kita dari grup Resbi Ilmi Ikatan Lebah Madu Indonesia, organisasi ya. Nah, ini kita di Pasaman ini. Ini batang pohonnya. Itu rekan kita sudah di atas, sudah manjat. Banyak nih ha. Betul. Ini kita nih. Tangan kah? Tangan warna apa? Kok? Yo. Enggak.
apa biasa. Nah ini udah kecapek nih di bawah ini, itu basah semuanya tuh apanya, mantelnya itu kena madu, itu madu tumpah tadi, madu meleleh ya, itu banyak tuh diserang lebah tuh. Mantapnya. Nah kita juga diserang ya ini. Nah, banyak kali lebah ini. Mereka kita ini. Itulah perjuangan kita untuk menjaga kemurnian madu ya. Kualitas madu. Nih. Ini batangnya ya. Hampir kali kita sudah dapat ya. Pantatan tadi, Bang. Ini kita menurunkan madu ya. Nah, itu dia. Madunya sudah mulai turun. Nyangkut di atas. Madu murni asli. Nih yang kita turunkan dari atas ya. Oh banyak sekali. Mantap ini. Nah ini lihat kan keasliannya. Mantap sekali ini. Oke. Nih, kita masukkan ke baskom ini. Mantap. Murni, semurni-murninya madunya nih, kuningnya madu yang bagus ini, madu yang berkualitas tinggi, madu hutan asli murni pasaman. Nah ini dia kita dari atas ya. Aktar madu ya, silakan di. Assalamualaikum, selamat siang. Ini ya contoh madu-madu yang kita panen ya, madu sarang ini. Seperti inilah bentuknya. Ini berat ini. Ini contohnya, ini madunya. Ini bentuk sarang tuh seperti ini, bentuk sarang lebah hutan ya. Besar-besar begini, beda dengan kayak bentuk sarang lebah ternak yang lebih rapi, yang lebih tipis. Karena bisa dibentuk pakai stok kayak kotak. Kalau di lebah hutan kayak gini dia. Ini yang di dalam ini cairan-cairan ini, ini cairan madu ini. Madu murni, madu yang menetes-netes dari sarang ini. Madu yang meleleh dari sarang ini ya. Madu itu kalau setelah kita panen sarang ini. Ini sarang ini lunak nih guys, lunak. Kita saring seperti ini ya. Lihat ya, kita saring. Pakai saringan yang ini. Ini madu semua ya, tidak dicampur madu. Madu yang meleleh. Yang meleleh dari sarang-sarang ini. Aduh. Kayak gini contohnya ya. Setelah itu baru setelah disaring, penyaringan pakai yang ini, penyaringan yang lebih halus ini, baru kita nanti langsung kita kemas ke sini, ke botol-botol ini kita kemas ya, botol-botol kemasan kita. Beginilah hasilnya nanti.